alhamdulillah hari ini kita ada di kediamannya Abah Jajang yang sudah memang sudah viral dan posisinya sekarang ini hari ketiga di Lebaran. Begitu banyak masyarakat yang bisa diusut itu masyarakat ya begitu banyak berbondong-bondong sehingga ada satu karisma yang memang sehingga Bapak Jajang bisa menyedot banyak orang di sini. Dan kenapa satu kuncinya adalah kenapa mereka banyak sini adalah karena ada pernyataan Bapak Jajang bahwa Bapak Jajang pengen banyak saudara. Nah itu kuncinya, sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak ada penghalang untuk welcome datang sini karena Bapak Jajangnya welcome pada semua orang. Nah inilah yang membuat tanda kuncinya adalah Bapak Jajang pengen banyak saudara. Nah, satu hal. Begitu Pak ya? Iya. Pengen banyak saudara Pak ya? Banyak. Oh. Apalagi waktu itu kita dengar bahwa mau ditawar 2,5 miliar. Tapi Abah Jajang menolak. 2,5 miliar bukan uang kecil. Tapi ditolak. Alasannya adalah Abah Jajang pengen banyak saudara dan pengen tetap melestarikan keaslian daripada kampung di Citambur, Pak ya. Rawadewa. Nah, ini yang sangat luar biasa. Dan beliau alhamdulillah sudah bertemu dengan Bapak Gubernur Jawa Barat. Ya. Ada cita-cita lain barangkali Abah mau apa? Pengen ketemu sama siapa lagi nih setelah dari di Pak RK Pak Ridwan Kamil? Abah mau ketemu Bapak pengen ketemu ya Bapak presiden kita, Pak. Ya. Tapi sampai sekarang belum, Pak. Nah ini Bapak Abah Jajang pengen ketemu Bapak Presiden Bapak Jokowi. Pengen sekali Pak ya. Iya. Mudah-mudahan ini bisa sampai nanti ke istana. Amin. Amin. Bapak rindu banget sama Pak Jokowi Pak ya. Amin ya. Amin. Mudah-mudahan tercapai. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Alhamdulillah. Baik itulah cerita singkat dengan Abah Jajang karena ini sudah banyak yang ngantri ya. Jadi kita cukupkan sampai sini. Intinya bahwa Abah Jajang pengen ketemu Bapak Presiden, Bapak Jokowi. Ya, terdahul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebaiknya luar biasa. Tidak ada keraguan.